Dan ini ya, gua kasih tahu ke lu, sekarang udah ada si Mason Greenwood di Getafe yang bisa dimainkan. Oke. Okay? Buat fansnya Greenwood atau mantan fansnya Greenwood nih. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game. Brother, gimana nih kabar lu semua, bro? Ini salah satu video yang mungkin lu tunggu-tunggu, terutama buat penonton gua yang pengguna RZ Patch di patch 17. Ini ada update transfer yang udah gua coba maksimalin untuk RZ Patch ini. Jadi ini gak resmi ya, karena ini gua coba update-update sendiri dengan beberapa sumber-sumber yang membantu. Jadi ini adalah update transfer untuk RZ Patch 2023 bulan September. Seperti biasa, linknya ada di deskripsi video ini yang akan mengarah ke blogspot gua dengan tampilan kayak gini ya. Di situ ada poin-poin yang harus lu pahami sebelum memasang update transfer ini. Poin pertama atau poin A, kalau lu sudah wajib terinstall RZ Patch 2023 yang versi 7. Jadi ini cuma bisa berlaku untuk RZ Patch 23 versi 7. Kalau belum, bisa cek link video YouTube untuk RZ Patch 23 versi 7-nya di situ. Lalu untuk update transfer itu ada di poin B, linknya satu link aja, dan ini sekali lagi gua ingatkan nggak resmi, jadi mungkin ada beberapa kekurangan. Dan kalau lu nggak tahu gimana cara download dan installnya, bisa lihat video tutorial yang berupa link TikTok atau Dailymotion yang gua taruh di poin C. Lu juga bisa support gua via Saweria, bro, di poin D. Oke ya, kredit tentunya buat gua, buat RZ Patch Team dan juga Bang Rizy Alvaro sebagai pengguna pembuat patch ini. Oke, segitu aja untuk penjelasan singkatnya. Sekarang kita bakal langsung ngecek dalam gamenya seperti apa aja update transfernya, apakah sudah lengkap, apakah masih ada yang kurang. Let's go, kita cek cuy. Oke bro, gua sudah dalam game patch 17 nya ini udah terupdate transfer ya untuk RZ Patch. Kita akan melihat untuk semua liga-liga yang ada. Mungkin gak semuanya gue tunjukin ya. Kita mulai dari Premier League dulu. Di Bournemouth sudah ada siapa nih? Sudah ada Clifford. Lalu di Arsenal sudah ada Declan Rice, Kai Havertz, David Raya, Timber, Aston Villa, ada Yuri Tielemans, Zaniolo, Brentford ada Maupai, Brighton, ada Dahoud, Evan Ferguson, James Milner, Burnley sudah ada di Premier League, Chelsea ada pemain barunya juga banyak, Caicedo, Jackson, Lavia, Robert Sanchez, Crystal Palace udah ada pemain baru juga, si Dean Henderson dari MU, dan juga Holding dari Arsenal, di Everton sudah ada Danjuma, Ashley Young, Harrison, di Fulham ada Adama Traore, Raul Jimenez, Alex Iwobi, Liverpool, Bolozai, Alistair, Endo, Luton Town sudah ada Liga Inggris, Master League lagi, Manchester City, ada Gvardiol, Doku, Matias Nunes, di MU tentunya udah ada Rasmus Højlund, Reguilon, dan lain-lain ya, John Evans juga, Newcastle ada Tonali, ada Lewis Hall, Nottingham Forest ada Elanga, ada Origi, Sheffield United, Tottenham Hotspur ada Madison, Van de Ven, di West Ham ada Kudus dari Ajax, Wolverhampton ada siapa pemain barunya? Lupa. Ini untuk Liga 2-nya apakah sudah terupdate, bisa lo cek di sini aja karena gue juga nggak terlalu hafal. Leeds, Leicester, Middlesbrough, Millwall, Norwich, Preston North End, Queen's Park Rangers, Reading, Sheffield, Southampton, Swansea, Watford, West Bromwich dan Wigan Athletic gitu cuy. Di Ligue 1 ada Kio, Auxerre, Havre, Monaco, Clermont, Metz, Lorient, Nantes, Lille, Montpellier, OGC Nice, Olympique Lyon, ada Tolisso ya, Marseille ada Aubameyang, PSG ada Colomwani, ada Marco Asensio, Dembele, RC Lens, Strasbourg, Stade Brestois, Stade de Reims, Rennes, Toulouse. Ini untuk Liga 2 nya nih, siapa tahu lu penasaran kan, siapa tahu kepo. Gua juga nggak terlalu ngikutin sih, Bordeaux di Liga 2 sekarang ya, dulu pernah bersinar. Ini database-nya. Ke Serie A Italia, AC Milan ada Rafael Leao, Loftus-Cheek, Luka Jovic, Fiorentina, Monza, Roma, ada Lukaku ya, di Roma ada Lukaku. Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Frosione, Genoa, Hellas Verona, Inter Milan ada Arnautovic dan juga Alexis Sanchez, kembali lagi ke Inter Milan. Juventus siapa sih pemain barunya? Kayak nggak ada ya. Lazio, Napoli, Torino, Udinese, Lecce, Salernitana, Sassuolo. Ke seri B-nya, sebetulnya lu penasaran untuk database di seri B seperti ini pemain-pemainnya, bisa lu pause aja ya kalau lu penasaran. Karena ini gue tunjukin database doang, di video-video ini tuh cuma nunjukin database aja. Oke.
Ini untuk Liga Belanda, Ajax, Alkmaar, Groningen, Twente, Feyenoord, Emmen, Utrecht, Fortuna, Heracles, Zwolle, Eindhoven, Ujak-Ujik, anjing Ujak-Ujik, Rotterdam, Vitesse, Feyenoord, dan Willem. La Liga Santander, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, tentu aja udah ada pemain baru, Soyuncu, Azpilicueta. Di Cadiz FC, Osasuna, Celta de Vigo, Deportivo Alaves, nih Barcelona ya, udah ada duo Joao Cancelo dan Joao Felix ya kan. Tentunya juga ada pemain baru, pemain muda, Lamine Yamal, Aurel Romeo juga udah agak lama. Getafe ada Mason Greenwood ya cuy, di situ ada Greenwood yang baru pindah. Semoga bersinar sih, karena gue termasuk fansnya Greenwood juga. Girona, Granada, Rayo Vallecano, Mallorca, Real Betis ada Isco Alarcón yang bersinar kembali. Real Madrid ada Joselu dan lain-lain. Sociedad, Almeria, Las Palmas, Sevilla ada Sergio Ramos di Sevilla cuy ya. Valencia, Villarreal. Kita ke La Liga B, La Liga 2 ini anjir, LC anjir enggak baik yang gua tahu nih, Malaga, Racing Santander, Espanyol, Zaragoza, Deportivo, Eibar, Huesca. Ya itulah pokoknya ya database-nya. Ke Liga NOS Portugal. Siapa aja di Portugal nih? Porto, siapa pemain barunya? Gua enggak tahu juga sih. Sosokan ngecek aja Braga, Benfica doang paling di Maria yang gua tahu, sisanya gua juga enggak tahu. Sporting Lisbon, Vitoria. Bundesliga, Leverkusen ada Granit Xhaka. Di Borussia Dortmund ada Füllkrug. Borussia Mönchengladbach, Frankfurt, Augsburg, Bayern München ada Mane ya tentunya. Schalke, Fortuna Düsseldorf. Anjir, susah banget. Hertha Berlin, Leipzig, Tavi Simon Leipzig ya. Freiburg, Werder Bremen, Hoffenheim, Wolfsburg, Köln, Union Berlin dan juga Mainz. Itu untuk database-nya. Ini untuk tim-tim lain lu bisa cek aja nih, gua cepetin ya. Siapa tahu lu kepo gitu kan. Siapa tahu ada fansnya Dinamo Zagreb nih. Siapa tahu aja. Atau RC Gengs, PAOK FC. Governa Jeverda juga, siapa tahu lu penasaran nih sama Governa Jeverda. Atau Slavia Praha atau Apoel main game, anjay. Apalagi yang mau gue tunjukin? Liga MX, bukan. Ada Amerika Team ini ya, Inter Miami, ada Messi, Jordi Alba dan juga Sergio Busquets. Asia Champions League, Al Nassr, ada Talisca, Mane, Ronaldo, Laporte. Ya kan? Brozovic. Al Hilal, ada Neymar, Malcom, Mitrovic, Ruben Neves, Milinkovic Savic, Koulibaly. Di Al Ittihad, Benzema, Jota, Kanté, Romarinho, Fabinho, Luis Felipe, Al Ahli Jeddah, Mahrez, Saint-Maximin, Kessié, Ibanez, Demiral, Edward Mendy. Sisanya tim-tim dari AFC Champions League, Gamba Osaka, Urawa Red, Dahlia Yifang, Sydney FC, yang ada Indonesia di sini. Iya, Indonesia kan di BRI Liga 1 nih. BRI Liga 1-nya gue nggak tahu udah update apa belum. Seinget gue sih, gue nggak coba update sama sekali. Karena gue prosesnya panjangnya dari Agustus kemarin. Gue cicil-cicil, tapi kayaknya untuk BRI nggak gue sentuh. Karena gue nggak terlalu ngikutin. Tapi gue tunjukin aja ya. PSIS, PSM, PSS, dan Rans Nusantara gitu, Bray. Dan ini ya, gue kasih tahu ke lo. Sekarang udah ada si Mason Greenwood di Getafe yang bisa dimainkan. Oke? Okay? Buat fansnya Greenwood atau mantan fansnya Greenwood nih, atau mau jadi fansnya Getafe, bisa mainin Greenwood di sini. Kita coba Greenwood ngolin dulu. Ayo Greenwood bisa ngolin. Aduh, kerebut sih nggak jadi. Kerebut balik. Aduh, nggak bisa. Oke bro, segitu aja video kali ini, update transfer untuk RZ Patch yang sudah gua coba lengkapi sampai September. Semoga memenuhi keinginan lu, tapi bisa lu tunggu juga untuk update resminya dari V8 RZ Patch mungkin di akhir bulan ini. See you next time brother, bye bye.